tadi kami ada apel gabungan yang dipimpin oleh Pak Kasatpol PP. Kebetulan tadi jam 9 kita apel gabungan. Jam 9 pagi ada telepon dari pihak Bank Mandiri, Bang Ahmad Yani, yang melaporkan ada penampakan ular di kantor Bank Mandiri. Jam 9 pagi, kemudian segera kami merapat ke sana, kita terjunkan, tadi ada 5 personel di sana. Dilakukan penelusuran di sekitar kantor, di dalam kantor dan di lingkungan sekitar kantor, kemudian sampai naik ke plafon juga, ditelusuri di plafon dan tidak ditemukan ular, hanya kami menemukan anak ular yang satu ada di toilet, kemudian yang satu lagi, yang dua ekor lagi ada di musola, itu ular agak gede ukurannya. Nah, perlu diketahui bahwa ular itu biasanya nomaden, tidak bertempat atau berdiam di satu tempat, kecuali ular piton. Ular piton itu biasanya dia punya lokasi tersendiri, kalau sudah betah dia nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan jenis ular yang lain, itu nomaden biasanya. Jadi kalau misalkan sekarang ada laporan, ketika kami datang ke lokasi, petugas datang ke lokasi, ular tersebut sudah berpindah lagi. Nah, yang tertinggal di situ adalah anak-anaknya, mungkin kemarin-kemarin berdiam di situ, telur beranak kemudian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.